Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sipindeso 62. Masih bersama saya, Mas Dian Rotrun. Kali ini saya baru saja dapat motor CB. Basic mesinnya itu Mega Pro Block Optiker, motornya ada di depan, motornya masih buluk, masih kotor banget karena masih full tayang. Rangka-rangkanya ini pakai rangka Mega Pro, sambungan buntutan belakang pakai yang Repro-an itu, Repro CB Repro. Kayak motornya enak, nyaman, tapi kondisinya masih jelek. Ini ceritanya baru saja bangun motor CB, belum sempat make, kayaknya motor udah dijual. Mungkin karena kebutuhan apa saya nggak ngerti. Jadi saya dapatnya agak belum ada suratnya ini. Kalau untuk tatanannya lumayan bagus. Bagus sekali ya. Meskipun pakai buntutan rangka belakang yang Repro, tapi kalau pas untuk sambungan-sambungannya itu ukurannya mirip K2. Posisi selebor juga bagus, presisi rating sama bekel presisi. Pokoknya bagus penataan, kalau pas itu hasilnya lebih maksimal, jadi lebih bagus. Ini udah disegrek. Segreannya pun juga rapi. Kadang kan segreknya dari sini, tapi kalau ini memang sangat rapi, jadi dilepas ini ya. Jadi sudutannya itu ambilnya dari sini, mungkin di ambil berapa mili. Apalagi ini untuk shock depannya, ini pakai shock fiction ya, shock fiction. Jadi hanya lebih bagus, sama persis kayak posisinya kayak Ninja. Juga diameter asnya juga sama, ukuran 33 kalau nggak salah ini. Untuk T-nya atas bawah juga bagus, jadi hasilnya lebih bagus juga. Lurus, T-nya lurus, datar ya, flat. Hasilnya bagus, mirip kayak Ninja tuh. Kenyamanan pemakaiannya juga sama, empuk. Asnya juga udah besar, mirip Ninja, sama lah. Jadi kalau dipakai itu lebih anteng, lebih gagah, rasanya lebih kokoh. Yang bagian belakang juga soknya lumayan empuk, asnya juga besar. Nggak tahu ini soknya pakai sok apa, kayaknya sih mirip sok Mickey ya. Ini untuk mesinnya langka 72, mesinnya udah kinclong, udah sandblasting, jadi lebih bersih, kerak-keraknya hilang kalau pakai sandblasting. Sistem apa ya, sandblasting sebul ya, sebul pakai pasir ya juga, jadi untuk warnanya hampir sama. Blokopnya udah tiger. Ini rencananya juga mau saya cat, mau saya bagusin dulu terus saya jual lur. Knalpotnya pakai ori CKC, tapi kondisinya kondisi ya full karat pokoknya. Ini kayaknya ini baru saja bangun orangnya, terus nganggur lur, nganggur suwi, jadi karatannya itu tebel sekali. Ini kemarin udah saya gosok tipis-tipis, tangkinya juga udah saya gosok tipis-tipis, tinggal bagian rangkanya aja yang belum. Ini lampu depan kemarin saya dapat nggak ada lampu depan, sama ini nggak ada semuanya. Jadi ini udah saya pasang lampu reflektor yang biasa, cuman pakai batok L2G. Mesinnya juga udah dicat, bagian karakternya bagus pokoknya, untuk mesin bagus, halus, tarikannya kenceng. Dan untuk kaki-kaki ini pakai kaki-kaki velg Yamaha ya, kayaknya velgnya Jupiter ini kalau nggak salah. Ban-ban masih tebal, banyak depan pakai ukuran 80/80, rim 17, Corsa Terminator. Ya, Terminator. Tumpahannya lur aja tako, penak. Tangkinya itu pakai tangki press Sultan. Ini partnya baru semua lur, cuman agak karatan dikit.
Kalau untuk pangkal mesin ini, kalau nggak salah pakai miliknya TLR Drill. Nek shock depan fiction ini mirip kayak apa ya lor ya? Mirip banget. Cuman kalau kayak apa, kalau nggak salah di sininya itu ada sedikit benjolan di sini. Kalau untuk model sama seperti ini kayak apa? Tinggal kasih stiker kayak apa gitu aja udah mirip ini. Ini untuk surat-suratnya kalau saya sih dapatnya Zong, jadi belum ada suratnya. Jadi ini sudah saya belikan surat lengkap plat N Malang Kota. Suratnya pakai CB100 ya, ini rencana saya mau UTW mau berangkat ke bengkel untuk masang. Ini CB100 udah PNP bak Newtek ini ya. Jadi tinggal ngelepas yang di mesin kan, ini kita lepas, kita copot brul, terus kita pasangin surat ini. Jadi nggak usah ambil ini, jadi langsung diplekkan di sana. Oke, mungkin itu saja untuk videonya untuk kali ini. Rencana ini mau saya pasang, ini mau berangkat, jadi cepet-cepet telur biar nggak rame di bengkel nanti. Oke. Terima kasih atas kalian sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya loh. Oke, tunggu video saya berikutnya memasang bak CB100 yang PNP Newtek ya, PNP Megaproof GL3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a